Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Harley Puy. Oke teman-teman, jadi kita kali ini akan memainkan kembali game Dragonnet Server Private atau bisa dibilang dengan Revolution Dragonnet. Oke teman-teman, jadi di sini kita bermain 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 orang atau bisa dibilang dengan 8 player di sini ya. Jadi 8 player ini akan bepergian ke Green Dragonnet. Jadi kangen banget kan, siapa sih yang enggak tahu Green Dragonnet pada cap 50. Jadi dulu itu identik dengan Green Dragonnet, disebutnya tuh Karahan. Jadi state tersulit itu adalah Karahan. Jadi di sini mungkin damage-nya itu tidak semudah yang berada di level 50 dulu. Mungkin di sini kita akan memainkannya Green Dragonnet time attack. Jadi di sini kalau nggak salah ada waktunya. Jadi kita nggak boleh berleha-leha di sini. Terus juga damage monsternya tuh lebih-lebih banget, legit bro, kayak lapis legit pokoknya. Oke, jadi di sini kita mungkin jobnya ini nggak beraturan. Jadi kalau di Dragonnet official itu job seperti ini mungkin ya nggak lulus kalau di official. Tapi di sini karena di server private, kita di sini tidak memilih-milih player yang mana yang noob, yang mana yang jago, yang mana yang pro. Di sini kita main bareng semuanya, membaur, tidak ada sombong-sombongan di sini. Jadi itulah kelebihan game Revolution Dragonnet ini. Jadi kita di sini main-main bareng lah. Jadi bodo amat kalau lu noob, kalau lu jadi tuyul, bodo amat. Yang penting kita di sini senang-senang bareng, bro. Oke, langsung aja kita memainkan game Dragonnet Server Private, yaitu salah satunya nicknya adalah Blackbeard, lalu Dede Mipo dan Anis Neel. Oke, jadi mereka bertiga ini akan ngegebek kita untuk menembus sakitnya damage dari Green Dragonnet Time Attack. Jadi langsung aja kita memainkan gamenya coy. 3, 2, 1, go! Oke, langsung kan. Aduh, gua belum punya build nih. Mungkin gua nanti gue cari build deh. Oke, langsung kita di sini. Nah, kan Green Dragonnet Time Attack. Jadi di sini, aduh, ini damage-nya sakit banget kalau bagi gue. Kalau equip bagi gue tuh sakit banget di sini. Jadi ya di sini kita mungkin bermainnya untuk safety sekali kan. Jadinya kita di sini nggak usah dekat-dekat monster kali ya. Atau bisa dibilang nggak usah dekat-dekat momon. Oke, jadi kita di sini main rapi aja. Kita akan membantai anak-anaknya. Woi, anaknya dulu, woi. Buset dah. Bosnya udah mati duluan. Kan lihat tuh. Itu yang ngegebek saking semangatnya kan. Ya, nggak kuat gua. Mundur dulu dong. Yang sakit. Yang sakit mundur dulu, woi. Aduh, ini kalau tidak ada Discord-nya ya seperti inilah. Jadi kita ngebacot dia nggak apa-apa. Oke, jadi satu Arbishop telah tumbang, dua tumbang, tiga tumbang, ote. Oke, 3-4 abis Arbishopnya kan. Melek sekali gua di sini kan. Langsung di stage kedua, yaitu stage apa ya? Kalau nggak salah golem yang racun-racun lah. Yang di sini itu namanya naik-naik racun nih. Jadi kita nanti ada graffiti di lumpur-lumpur ini nih, yang tanah-tanah seperti ini nanti kita kalau darah berapa gitu. Jadi langsung aja kita bantai. Aduh, lag banget, woi. Woi, tadi woi. Kalian lihat damage-nya seperti ini? Sakit sekali kan? Oke, jadi mereka ini mungkin memakai equip test flyer, tapi gua enggak tahu. Sakit banget. Kan jadi equip apa yang terjatuh di mes seperti ini, ada Rotten Ticket, ada Morgon Mushroom, ada lagi? Itu ada lagi, tar dulu kawan, tar dulu ya, oke. Jadi lumayan, tiket seperti ini lumayan, buat main kayak semacam puter-puteran gitulah. Aduh kok gue nge-lag banget di sini, mungkin gue mau restart PC kali ya. Nanti dah. Langsung di sini adalah Kraken. Ayo, nge-lag banget gua. Nggak mati. Langsung maju, Mas Bro. Awas ada racun. Waduh, nge-lag banget gua. Bodoh amat. Nah. Mati gua. Enggak.
Oke, jadi di sini kita belum kecolek darahnya kali ya. Oke, jadi di sini mungkin debuff-nya gede nih. Dikasih buff siapa gua enggak tahu. Udah Unchained Dragon Leaf. Ini buat apa ya? Coba nanti kita tanya deh ya oleh player lain ini gunanya buat apa aja. Langsung kita ke stage berapa nih? 1 2 3 4 teman-teman. Stage 4 yaitu laba-laba kan. Siapa yang kangen di sini untuk naik tuh tanaman yang ada kayak payung gitu kan, naik seperti itu, nanti naiknya di situ. Jadi naiknya ya seperti itu, cuma naik-naik doang udah. Di sini banyak banget laron dan lebah. Aduh, ngelek banget. Aduh, kita incar ini dulu deh. Ingat, awas sakit. Mundur, ya mati. Ngelek banget gua coy. Ya nggak apa-apa lah, ini tugas mereka bertiga ya. Blackbird, Dedemepo, Anis, Nair. Kuserahkan pada kalian momon-momonnya. Biarkan darahnya ngalir bro. Nah langsung kalau udah sekarat langsung kabur bro, tambal duk. Itu satu lagi, ngapain tinggal? Sana. Awas laron. Awas laron, aduh bunyi-bunyinya udah wow. Nah, awas laron. Awas, 3, 2, aduh payungnya mana? Itu tuh, nah. Oke, langsung sepis ketika teman-teman. Jadi naiknya ya payung itu. Seorang udah, satu doang. Ini kan udah. Oke, langsung kita menuju ke stage 1, 2, 3, 4, 5 ya kalau nggak salah ya. Langsung kita menuju stage 5 yaitu adalah terkenal dengan kekejaman elementalnya. Jadi di sini ada api, ada es, ada petir, ada gledek, ada Zeus, pokoknya lah macam-macam lah dia. Skill-skillnya aneh-aneh sekarang ini. Nah, jadi kita di sini seperti biasa bar 3 stop terlebih dahulu untuk melihat dia mengeluarkan apa. Jadi di situ ada natur, ada ungu-ungu warna janda. Oke, langsung. Awas mati. Ayo, serang kalian, serang. Kita diam aja di sini. Biasanya dia pertama-tama tuh ngeluarin es. Jadi kita standby aja di bunga biru. Aduh, skill 1, oke. Es nih, pasti es tuh kan, es kan. Jadi kalau nggak es api, udah itu doang. Tapi kadang-kadang juga hijau-hijau sih tanaman. Langsung serang bro. Aduh ngelag banget gua, gak bisa gerak. Aduh. Awas ada black hole. Belum. Ada api. Aduh gua ngeri dah. Gua ngeri, kalau ngedekat mati, kalau ngejauh juga mati. Serba salah gua. Oke, jadi ini adalah momen dia mengeluarkan black hole dan api. Nah lo mati satu. Aduh, jangan ke gua ya, gua stun skill aja nih. Ya dikit lagi mati gitu. Nah ini ngeselin nih, black hole seperti ini tuh nyerap, udah nyerap dia gerak lagi, ngeselin kan. Udah kita ngapain di sini, nggak ngapain, paling gerak aja nggak jelas tuh. Ya kesak. Kesaktian equip mereka kan alot banget, tahan banting pokoknya. Langsung menuju stage 6 yaitu dicolek-colek naga. Ih, naganya genit, ngelek-ngelek. Di sini Unchained Dragon Leaf semakin banyak ya dapatnya. 3 arahan kaya. Oke, langsung menuju stage colek-colek naga. Jadi di sini cuma lari-lari doang ya. Mukul naga, nyolek naga, lari gitu-gitu doang sih teman-teman, nggak lebih gitu-gitu doang pokoknya lah. Lihat kan, escape. Oke, langsung kita minggir. Lihat tuh, kena retakan tanahnya aja tuh, langsung seperapat darah gua berkurang. Kabur. Ih, jangan diterusin, ntar ngebug, oi.
Kabur. Kabur, 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 kabur. Nah, matikan lu, ngapain sih? Siapa suruh nggak kabur? Nah, dadah, dadah. Damage gua nggak terlalu berguna banget di sini ya. Nggak guna banget, mati mulu lagi. Sakit kagak kan? Digendong nih namanya. Oke, langsung itu ada kerumunan, kerumunan item, langsung kita sikat bro. Awas woi, awas woi. Oke, langsung menuju ke stage akhir, yaitu melawan naganya sendiri. Kan di sini stage-nya lari-larian doang bro. Langsung menuju ke si kiri bro, kiri kiri kiri, awas woi. Kok dia langsung angkat sayap sih? Oke, serahkan pada kalian. Serang. Oh, jangan dekat, mati kita. Spam skills. Lagi tuh kan nggak berasa. Kalau bagi naga deh nih, equip gua ngelek. Kalau bagi naga deh nih, equip gua tuh bagusnya cuma gatel doang kali ya, nggak sakit, nggak perih, cuma gatel. Jadi di sini ya kita diem aja di sini jadi casual kan, kita gerak-gerak aja doang. Ngeliatin mereka bertiga nih yang si penggemenya kan. Jadi dari Yuzura ke bawah itu mereka sama seperti kita. Tidak terlalu sakit mungkin bebeknya ya. Jadi ya nggak dari jauh ya stage-nya ya di sini, tapi yang gua bingung nggak ada timernya, kenapa gak ada timernya kan? Mungkin ada perubahan pace atau apa kali ya, gue gak tau deh. Kalau gue disini ada timernya, Green Dragon Time Attack itu ada timernya dia. Udah ada timernya dan juga apa sih, kayak darahnya tuh alot-alot bro. Jadi ya sabar-sabar kalau main di sini. Mungkin ini dari pemuda kali ya, biar pelayan gak bosen mainnya. Jadi biar kuat di sini, biar enak lah pokoknya lah. GB-nya, si GB ini udah enak lah GB-nya. Oke, jadi bagi itu katanya out. Mana out? Gak jadi out. Siapa yang out? Bagi ini. Tadi katanya ada yang out, mau out siapa yang out? Siapa yang out? Oh si DD Nipo, jadi mereka sisa berdua. Berdua mah gampang kali ya. Equip mereka udah pada sakit-sakit kok. Lihat tuh. Yang penting tuh darahnya gerak aja ngalir terus udah enak bro. Daripada ngehit tuh nggak gerak sama sekali darahnya kan nggak enak. Ya damage mereka sakit banget kan berarti. Bisa berdua mah enak mereka ini. Sakit damage-nya tuh. Berasa di naganya. Oke, jadi cukup sekian untuk episode Green Dragonist pada game Revolution Dragonist. Oke, jadi di sini kita buka terlebih dahulu kali ya. Boxnya dapat apa aja? Mudah-mudahan dapat ring bro. Karena di sini tuh ringnya kayaknya bagus. 10 menit di GB 3 orang 10 menit. Apalagi gue sendiri ya. Asal aja dah. Bodo amat. Mau dapat emas, mau dapat silver, bodo. Jadi di sini apa sih low grade nomornya? Sama aja, nggak ada beda jauh, sama aja. Nah langsung nih ngapain kita? Oke, kita buka nih, ada box gede banget nih. Nah itu ada ring, ada ring. Nah ini, gua dong. Itu pet gua nggak ada motion. Nah ini nih, dapat, please. Please. Ya nggak dapat kayaknya. Nggak dapat teman-teman, ringnya. Bener pisan nggak dapat. Yuzura sih yang dapat. Nggak dapat kita. Jadi kita dapat apa di sini? Goblin coin adalah kunci doang. Kunci lagi. Coba cek dapat apa sih tadi? Oh, jadi.
Oke teman-teman, jadi cukup sekian untuk video kali ini untuk game Revolution Dragon Nest. Jadi kita tadi sudah beramai-ramai party 8 player untuk menelusuri map Green Dragon Nest Time Attack. Jadi di sini kekurangannya adalah tidak adanya timer untuk menyulitkan para player. Jadi di sini benar-benar memudahkan para player untuk bisa menembus sakitnya damage dari Green Dragon Nest ini. Jadi mungkin tidak terlalu sulit ya di sini. Kalau bagi mempunyai equip yang GGGG atau bisa dibilang satu set Cilia plus 20 di sini. Equip tergegenya tuh seperti itu. Jadi di sini mungkin equip gua atau job gua tidak berguna, mungkin di sini enggak berguna banget job gua. Dan damage gua juga enggak sakit-sakit banget. Jadi gua di sini ikut-ikutan aja untuk membantu atau meramaikan party ini. Jadi gua di sini enggak guna-guna banget. Nah, gua udah ngomong 3 kali, enggak guna. Ya, jadi di sini gua untuk kesenangan aja untuk main game Dragon Age Revolution ini. Jadi kita untuk senang-senang dan untuk mencari teman-teman baru di sini. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Gimana untuk video kali ini, menyenangkan atau tidak, itu tergantung kalian untuk menilainya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Jika kalian menyukai video ini, silakan like, comment, dan share teman-teman. Bagikan ke teman-teman semua untuk playing game Green Dragon Nest Time Attack. Jadi seperti ini kira-kira. Jadi teman-teman, terima kasih yang sudah subscribe untuk dukung terus channel ini untuk upload video-video menarik lainnya, bro. Jadi mungkin di next video kita akan memainkan game apa lagi ya. Pokoknya nantilah kita memainkan game, mungkin melanjutkan Resident Evil kali ya. Resident Evil kita yang ketiga, Nemesis, itu masih banyak banget alurnya. Jadi gua masih pusing, kita butuh game yang menghibur-menghibur dulu, yang bukan sulit-sulit dulu. Jadi di sini kita masih main game Dragon Age kali ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini teman-teman. Kita akan bertemu kembali di next video teman-teman. Dadah, sampai jumpa. Thank you.